Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini saya mau berbagi resep, yaitu tumis terong lalap atau terong batik. Ini rasanya enak banget, apalagi makannya pakai nasi anget ya. Mau tahu gimana cara saya masaknya dan apa saja bumbunya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Yang pertama, terong yang sudah dicuci bersih, potong menjadi beberapa bagian. Lalu direndam supaya tidak menghitam. Selanjutnya, goreng terong sebentar saja, jangan sampai lembek. Dua buah cabai keriting merah dan satu buah tomat diiris-iris sesuai selera, lalu disisihkan. Bumbu halusnya 5 buah cabai keriting merah, 7 buah cabai rawit merah, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Selanjutnya tumis bumbu sampai matang. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu ayam 1 sendok teh, kecap manis 1 sendok makan, dan gula pasir 1 sendok teh. Masukkan sedikit air. Masukkan terong lalu aduk sampai merata. Selanjutnya masukkan irisan cabai dan tomat. Biar tidak terlalu kering, tadi saya tambahkan lagi sedikit air dan jangan lupa dites rasa. Ini dia tumis terong lalapnya sudah matang dan siap disajikan. Rasanya enak banget, apalagi makannya sama nasi anget. Ini cocok untuk menu sehari-hari ya. Oke semuanya, sampai di sini dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video saya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.